Jumat ya, kita udah agak siangan tadi, jadi di pendopo hanya menyampaikan beberapa orasi tuntutan, yaitu menggugat kecurangan Prakes terkait dugaan jual beli jabatan, kemudian CAT yang selama ini waktu dulu pertama sudah kita sampaikan kepada pemerintah daerah saat itu. Kita tidak lanjuti yang kedua ini. Di samping itu kita menyampaikan tuntutan kita juga melaporkan kasus Prakes juga yang dialami beberapa rekan di Sukoharjo, Kalikalong, Tumplak Kidul, Jatisari, dan Mangunreksa, Tambak Rama. Karena untuk Tambak Rama sendiri yang saya sampaikan itu sudah kami laporkan bulan Mei. Dan ini sudah SP2AP pertama. Mudah-mudahan nanti ada progres berikutnya yang lebih baik dari unit 3. Ini pelaporan pertama atau bukan? Yang untuk kita, untuk saya sendiri, Muhammad Kuntil sudah pernah melaporkan untuk yang 2016 sudah melaporkan untuk Prakes juga, tapi saat itu tidak kolektif, tidak serentak. Kemudian yang dua ini saya sendiri sudah mengalami lagi itu serentak 2002 ini. Ada berapa desa atau orang yang ikut melaporkan? Untuk laporan hari ini ada 4 desa. 4 desa ya. Ya. Tapi untuk keseluruhan yang pelaksanaan Prakes itu kan 95 desa. Tadi di pendopo diterima siapa, Pak? Di pendopo kita tidak berhenti menyampaikan masa di situ, kita hanya berputar. Karena waktunya kita mepet, jadi kita langsung menuju kongres. Tadi cuma nganu ge, arah-arahan gitu ya? Iya, kita hanya orasi muter alun-alun 3 putaran, tapi karena waktunya Jumat, kita juga menyadari beliau muslim kan Jumat, tadi kita langsung ke kongres. Di sana sempat diterima oleh Kapolres, Kobing, tapi karena untuk laporan di harus ke Reskrim, jadi kita diajukan ke Ahmad Yani. Agenda selanjutnya mungkin, Pak? Agenda selanjutnya untuk kita Capraga Kabupaten Pati bersama dengan Capraga Kabupaten Pemuda dan Pemuda Pancasila Kabupaten Pati.